Tiara and Friends. Hai Friends, aku ada di mana ya? Seperti yang kalian lihat, kita sedang memakai baju apa? Yaps, kita bakal terbang ke ujung Indonesia. Ya, kita ke daerah Papua. Tapi hal apa ya yang harus aku coba? Aha, aku suka sekali dengan makanan. Gimana kalau kita buat makanannya? Pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memancing untuk mendapatkan ikan. Dan ini tugas para lelaki. Semoga kali ini aku dapat ikan yang besar-besar. Aku dapat ikan yang dan waktunya untuk bergegas pulang. Kedua, kamu harus punya peralatan dan bahan-bahan untuk dimasak. Dan ini bahan yang terpenting. Beras tidak dibutuhkan, tapi kita membutuhkan sagu. Sepertinya aku membutuhkan seseorang untuk membantu aku memasak. Yaps, ini waktunya tugas aku memasaknya. Aku merebus air sangat lama dan itu membuat aku bosan. Aku tidak akan bosan selagi kamu mengerjakan sesuatu yang lebih penting. Perbumbuannya udah halus. Aku mau buat papedahnya nih, Friends. Ini tepung sagunya aku kasih air sedikit biar hasilnya kayak gini ya, Friends. Tuang panas-panas airnya ke dalam tepung sagunya. Pai berbentuk kumpalan bening seperti ini ya, Friends. Lalu kita aduk sampai membentuk papedah. Next, berikutnya aku mau tumis perbumbuan yang udah dihalusin tadi, Friends. Terus aku tambahin serai dan daun jeruk juga ya, Friends. Lanjut aku tambahin air dan juga ikan-ikannya. Oh iya Friends, tambahin penyedap sesuai selera kalian ya. Yaps, ini dia ikan kuah kuningnya udah jadi. Aduh, tapi gimana cara makannya ya? Tenang aja, ini cukup mudah kok. Aku hanya menuangkan ikan kuah kuning beserta ikannya ke dalam piring. Papedahnya digulung-gulung seperti ini, Friends, menggunakan dua sumpit. Oke, papedah kuah kuning udah jadi. Dan ini siap disantap. Mana Friends, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga untuk share-share ke teman kalian dan saudara kalian ya. Makasih.